Penyidik Satlantas Polda Metro Jaya telah meminta keterangan dari A, teman dekat putra bungsu musisi Ahmad Dhani. A yang masih di bawah umur itu mengalami stres atas pemberitaan di media massa terkait peristiwa kecelakaan yang menewaskan 7 orang di Tol Jagorawi. Didampingi oleh orang tuanya, A memenuhi panggilan penyidik Satlantas Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan terkait kecelakaan yang menimpa teman dekatnya, putra bungsu musisi Ahmad Dhani. Dengan alasan usia masih di bawah umur dan psikologis, pemeriksaan dilakukan di tempat yang tidak diberitahu. Sugeng Suprawoto, selaku orang tua A, mengatakan anaknya dimintai keterangan karena sebelum peristiwa naas terjadi, putra bungsu Ahmad Dhani baru saja mengantarkan A ke rumahnya di Cibubur, Jakarta Timur. Sugeng menambahkan A mengalami stres akibat pemberitaan tentang peristiwa kecelakaan maut tersebut. Putra bungsu Ahmad Dhani diketahui beberapa kali mengantarkan A ke rumah selalu diantar oleh sopirnya. Namun pada hari terjadinya kecelakaan, Sugeng Suprawoto selaku orang tua tidak mengetahui jika putra bungsu Ahmad Dhani tidak didampingi sopir. Teman-teman, tolong yang nanya siapa supaya cepat, baik, dan enak. Hari ini Arin atau dimintai keterangan. Jadi ada surat dari kepolisian dan saya selaku orang tua sangat respect dengan rangkaian apa yang harus dilakukan oleh Polri, termasuk bagaimana minta keterangan terhadap anak saya. Karena sebagaimana sudah diketahui oleh rekan-rekan bahwa Aki J ini adalah kecelakaan setelah mengantar anak saya di rumah di Cibubur.